Halo teman-teman, di video kali ini aku ingin berbagi tips bagaimana cara agar buah andaliman awet dan tahan lama. Untuk teman-teman yang belum tahu atau mungkin penasaran seperti apa sih buah andaliman itu, ini dia ya teman-teman, seperti yang di dalam gambar. Dan teman-teman perlu tahu, bumbu andaliman ini adalah salah satu bumbu khas dari Sumatera Utara dan selalu digunakan saat digunakan untuk membuat bumbu tombur, bumbu ayam pinadar, dan juga buat ikan mas arsik. Nah, dan jika teman-teman membeli dan sisa yang tidak terpakai agar awet dan tahan lama ya. Nah, ini dia tips dari saya ya teman-teman, biar dia awet dan tahan lama. Pertama kita ulek. Perlu teman-teman ketahui, buah andaliman ini rasanya lebih enak teman-teman kalau diulek daripada di blend. Setelah halus, kita masukkan wadah dan masukkan ke kulkas. Nah, saya masukkan ke freezer ya teman-teman. Ini dia tips dari saya agar buah andaliman yang sudah diulek ini tahan dan awet. Tahan lama gitu maksud saya. Nah, itulah tips dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.